selama 2 minggu terakhir ini kami Kabupaten Paniai melakukan rapid test sebanyak 1.360 orang. Dari 1.360 orang ini reaktif 66. Swab yang kami kirim ke Jayapura 56. Dan dari 56 ini 12 dari Nabire dan 44 dari Paniai. Dan hasil tadi malam kami dapat dari Litbangkes Provinsi Papua bahwa 56 semua hasil negatif. Yeah.